to sleep alone. Stay with me, don't go. Talk with me for just a week. Someone of you to get to know. Reaching out, touching you, leaving all the worries far behind. Sudah kita menyusuri kembali ya, suasana yang betul-betul ke alam ya, kita ke kampung di daerah Jamus ya, di daerah Meranggen Lur. Jadi udaranya betul-betul clear, oksigennya cukup, dan saya yakin kues ini menjadi lebih sehat ya, karena udara yang kita dapat betul-betul udara yang berkualitas. Dan inilah ya hari-hari yang selalu kita nikmati ya, indahnya kebersamaan bersama Gwes Gayeng ya, kita selalu aktif melakukan kebaikan hidup kita ya, untuk mencari sehat ya, untuk meningkatkan imun supaya kita selalu diberi imunitas yang baik. Jadi kita akan selalu sehat dan bugar karena rutinitas Gwes kita menjadikan nilai olahraga ini betul-betul menjadikan kesehatan kita semakin kesini semakin terjaga Lur. Tidak mudah ya, untuk tetap bisa seperti ini itu tentunya memerlukan suatu rasa kebersamaan, menjaga suasana ya, yang kadang kita harus menerima hal-hal yang tidak kita suka karena demi untuk menjaga kebersamaan yang selalu tercipta ya. Jadi inilah yang terus kita lakukan untuk menjadikan kebersamaan di Gwes Gayeng ini bisa betul-betul kita dapat ya. Nah, tentunya dengan beragam dinamika, dengan berbagai persoalan yang ada, namun kita tidak pernah merasa bahwa itu adalah menjadi gangguan, karena itulah yang kita artikan dinamika di dalam kebersamaan hidup kita ya. Sampai hari ini mungkin sudah 3 tahun lebih ya kita bersama mendapatkan kualitas hidup sehat dengan Gwes kita. Dan ini menjadikan suatu agenda rutin yang terus untuk terciptanya dan terjaganya kesehatan kita semua. Luar biasa ya, jadi ini bukan mudah, tapi ini memang diciptakan untuk terus betul-betul kita bisa mendapatkan kualitas hidup dalam kebersamaan yang tetap terjaga. Oke sedulur, terima kasih yang sudah selalu bersama kami, selalu mengikuti kami ya, dengan subscribe, like, dan komentarnya. Silahkan ya, komentar yang positif untuk menjadikan komentar kita menjadi komentar yang menginspirasi, komentar yang menjadi manfaat bagi kita semua. Ya, selamat pagi sedulur. Selamat pagi semua. Nah, kita hari ini kita sedang melakukan perjalanan napak tilas ya. Jadi awal-awal kita gwes dulu sukanya kita main di tengah sawah ya. Nah, ini kita kebetulan nggak sengaja tadi tahu-tahu nyasar sampai di sini. Nah, ini alhamdulillah Lur ya. Kita ya nostalgia, dan kita itu selalu menikmati hidup ini ya dengan suasana tua. Wis piye carane nyeneng ke hati, ya kan, nyeneng ke pikir, tetap ceria, mikirnya tidak usah gentoyong, ya kan, mikirnya sing enak-enak, wae, tidak usah stres. Gimana Pak RT, betul Pak RT ya? Betul sekali Pak, bahwa pagi hari ini kita biasanya di tempatnya langsung jujuk di tempatnya Mbak Nur, untuk kali ini kita menengok bengkok kita yang sudah lama tidak kita lihat, ternyata sekarang baru nanam ini, nanam padi, jadi sudah lama sekali kita tidak ke sini.
kita sangat senang sekali di sini, aktivitas kembali di sini, dan pada pagi hari ini udara sangat cerah untuk kita berolahraga bersama. Untuk itu marilah kita habis ini kita teruskan ke arah utara, nanti kita tetap mampir di tempatnya Mbak Nur gitu. Oke, Pak ya. Oke, siap. Terima kasih. Bagaimana? Ada yang sampaikan Mbah Imam? Mbah Imam. Ayo Mbah Imam, sini-sini Mbah Imam. Sini-sini Mbah Imam, ayo. Ayo Mbah Imam, kira-kira atine ngene iki seneng apa ora? Terima kasih teman-teman untuk pertemuan kali ini, kita dipertemukan kembali dalam suasana yang bahagia, ceria, nyenengke, nyenengke hati. Yang penting kita bahagia bersama. Ya. Untuk itu umum-umum carry way. Sementara sekarang nanam quest bersama-sama dengan teman-teman. Alhamdulillah ya Mbak Imam ya, jadi kita ini selalu menikmati di masa tua, karena kita memang pengin ini ya dengan kesederhanaan, dengan apa adanya, tapi tetap bisa kita nikmati hidup. Istilahnya ini dengan daripada uang untuk berobat, lebih baik untuk seneng-seneng bareng ya quest. Jadi dengan quest ini kita bisa tercipta suasana happy. Insya Allah imun-imun kita juga meningkat. Betul. Mikirnya pokoknya amanah wae lah, ora usah mikir sini kono kono wis tuwa ya kan. Duit sing happy. Happy duit yo pas-pasan gitu. Badung ayo Badung, apa yang disampaikan Badung? Ya terima kasih. Yang penting kita tuh jangan merasa dirinya tua ya. Jadi kita masih pemuda. Masih muda. Kita harus tetap semangat, tetap happy, tetap kegiatan, jangan sampai di rumah duduk tidur, itu akan mengganggu kesehatan kita. Ora ceto ya kegiatan sehari-hari ini. Kita berhenti tapi tidak mencari kegiatan, baik olahraga maupun kegiatan yang lain, ya, tapi ya, hanya di rumah tidur duduk berkhayal gitu. Nonton TV nanti tertidur itu tidak baik bagi tidak kita. Tidak sehat. Ya. Gih, gih. Untuk kita itu kita hari-hari seperti ini kita harus tetap ada kegiatan baik olahraga maupun di ya, rumah kita aktivitas masih yang positif lah ya. Ya. Jadi, ayo. Itu terima kasih atas perhatiannya. Mbah Sandung. Ayo Mbah Madun, ya, apa ya, yang bisa disampaikan ini? Kowe paling 6 dhewe kowe ya toh. Paling 6 dhewe apa yang didapat apa dengan kebersamaan kita ini? Bismillahirrahmanirrahim, dengan kebersamaan ini mari kita mencari keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Matur suwun. Amin amin. Iki sing gaweke donga awake dhewe terus. Jadi keberkahan kita ini selalu didoakan oleh Pak Madun ya Pak Bi. Ya. Amin amin. Mudah-mudahan kita ini selalu diketemukan, selalu di apa diridhoi dengan guyub kita, dan hidup kita selalu tercipta suasana-suasana yang betul-betul kita ini senang ya. Kita bugar, imun kita selalu meningkat dan kita diparingi selalu sehat. Oke, dulur, salam jaga sehat, selalu semangat. Selamat datang di Kota Semarang. Ini adalah perbatasan Semarang dan Demak, Lur. Kita kembali masuk di Kota Semarang, Lur. Dude.